Angsa bangun awak dapat 3 duit emas? Tengok tau. Kelas hari ini sampai sini saja ya. Sekarang ada ucapan penghargaan dari Tuan Pengetua. Persilakan Tuan Pengetua. Tahun satu kelas Hakumi, kalau bangun awal kamu dapat 3 duit emas. Kalau nak dapat 3 duit emas, kamu semua kenalah bangun awal pagi ya. Hai. Sekian. Huh? Bangun awal akan dapat 3 duit emas. Kalau satu hari dapat 3 duit emas, 2 hari akan dapat 6. Seminggu dapat 21, setahun ada 365 hari. Dapat 1,095 keping. Kirimaru, kenapa dengan mata awak? Kirimaru, bangun awal akan dapat 3 duit emas tu bukanlah maksudnya awak akan dapat duit emas tu betul-betul. Apa awak cakap ni, Rantaro? Kan Tuan Pengetua memang ada cakap tadi bangun awal akan dapat 3 duit emas. Memanglah macam tu. Jadi maknanya Tuan Pengetua akan bagi 3 duit emas pada sesiapa yang berjaya bangun awal nanti. Betul ke ni? Ya, betul tu. Yang pasal tu saya rasa awak dah salah faham lah. Apapun, esok saya akan dapat 3 duit emas. Lusa saya akan dapat lagi 3. Kirimaru ni. Masalahnya macam mana nak bangun awal pagi ya? Siapa nak kejutkan saya pula? Rantaro. Saya tak boleh bangun awal lah. Baiklah, Shinbei pula. Saya lagi suka bangun lewat daripada dapat 3 duit emas tu, Kirimaru. Terpaksalah saya bangun sendiri. Takkanlah saya nak suruh Tuan Pengetua kejutkan saya pula, kan? Kami makan dulu ya. Kirimaru, kenapa dengan mata awak tu? Saya ingatkan nak tidur dengan sebelah mata aja. Masa untuk tukar lagi. 3 duit emas, 3 duit emas. Shinbei, hari ni ada kerja rumah ke? Ada. Ada kerja rumah latihan tulisan kanji ninja. Kita kena tulis tulisan yang kita belajar hari ni. Kan lagi bagus kalau kita tak ada kerja rumah. Nak bangun awal, kenalah tidur awal. Selamat malam. Duit emas, duit emas. Tak sabar nak tunggu esok. Nanti, kerja rumah awak pula. Esok lepas bangun awal, saya akan pergi ambil duit emas. Lepas tu barulah saya buat. Kirimaru, saya rasa awak takkan boleh buat macam tu. Buatlah kerja rumah awak sekarang. Rantaro, awak ingat saya ini siapa? Siapa lagi? Kirimaru lah. Ya, saya lah Kirimaru yang boleh buat apa saja demi duit emas. Saya boleh buat apa saja kerja dan sanggup bersusah payah. Salah satu contohnya ialah saya akan bangun awal pagi. Tapi... Kirimaru. Apa benda ni? Kenapa ni Kirimaru? Kasama mana boleh buat macam ni? Kenapa datang ke sini? Kenapa datang tengah malam buta ni? Maaf, maaf. Sekarang ni waktu berjalan-jalan malam dengan lintah-lintah. Janganlah bawa mereka jalan-jalan malam. Maaf ya Kirimaru. Baik lintah-lintah, jom pergi. Teruk betul. Saya baru je nak tidur awal hari ni. Kalau macam ni, lambatlah saya nak bangun awal. Tak boleh terus macam ni. Saya kena tidur cepat. Baiklah, kita mulakan dengan bilik mereka bertiga. Ya, baiklah. Rantaro, Kirimaru, Shinbei, bangun sekarang cepat. Cikgu Yamada, selamat pagi, cikgu. Masih malam lagi lah. Kenapa datang malam buta ni, cikgu? Ni latihan tengah malam. Latihan apa pula mula sekarang ni, cikgu Yamada? Taklah, latihan tengah malam dah tamat sekarang. Ini latihan untuk kejutkan kamu pada tengah malam. Sebagai seorang ninja, kamu kenalah berupaya untuk bangun pada bila-bila masa saja, faham? Baiklah, Cikgu Doi. Kita teruskan. Iyalah. Dah boleh tidur balik ke ni? Ya, dah boleh dah. Selamat malam. Selamat malam. Merepek betul lah. Kalau macam ni, saya takkan cukup tidur dan dapat bangun lawan nanti. Habislah, saya tak boleh tidur.
Macam mana ni? Oh, betul juga. Waktu macam ni, tutupkan mata dan buat kiraan. Satu duit emas, dua duit emas, tiga duit emas, empat duit emas, duit emas, duit emas, duit emas. Duit emas, 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 duit emas. Saya tak boleh tidur jugalah. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana? Oh, dah pagilah. Yeay, dapat duit emas. Bangun awal, bangun awal. Tiga keping, tiga keping. Duit emas, duit emas. Akhirnya dah tiba masanya saya dapat terima tiga duit emas dari Tuan Pengetua. Bagus. Ini dia tiga duit emas yang saya janjikan. Peliknya. Tuan Pengetua, bangun cepat. Tuan Pengetua, bangunlah. Pengetua. Ada apa awal-awal pagi ni, Kirimaru? Tuan Pengetua, saya datang nak ambil tiga duit emas. Eh, duit emas apa pula? Saya dah bangun awal. Jadi saya datang nak ambil tiga keping duit emas lah, Pengetua. Dapat tiga duit emas? Siapa yang janji macam tu dekat kamu? Eh, tapi semalam dalam ucapan penghargaan Pengetua tu... Eh, nampaknya kamu dah salah faham. Maksud bangun awal dapat tiga duit emas. Dah salah faham? Ya, maksud sebenar bila kamu bangun awal dapat tiga duit emas tu ialah bila kamu dapat bangun awal, kamu akan jadi sihat dan hadapi hari yang menyegarkan. Jadi sekarang ni kamu faham tak, Kirimaru? Duit emas. Duit emas saya dah hilang. Susah payah saya berusaha untuk bangun awal tau. Alah, janganlah sedih sangat, Kirimaru. Habis tu... Walaupun dah salah faham, hebatlah Kirimaru sebab kamu dapat bangun awal. Sebagai Tuan Pengetua, saya akan bagi hadiah istimewa. Ini dia gambar terbaru saya. Set istimewa sebanyak 3 keping untuk kamu. Kisah berjanji temu. Tengok tau. Apa yang buat tu orang taruh? Jomlah. Ya. Senangnya dalam hati. Kenapa ni Rantaro? Kat sana tu. Perasan tak, Datuk tu dari semalam duduk kat situ, kan? Oh, iyalah. Betul tu. Datuk tu mencurigakan lah. Datuk tu dah jadi pokok. Cimbe, bukan macam tu lah maksudnya. Tapi comel, kan? Baiklah. Walaupun mencurigakan, jomlah kita jalan. Ya. Selalunya bila kita masuk campur hal orang, mesti tak dapat apa-apa, kan? Betul, betul. Datuk tu masih ada kat situ lagi lah. Tapi pelik lah. Pelik ke? Yang ni lain daripada pengalaman kita sebelum ni. Kalau selalunya, kita jangan masuk campur tau. Ya, baiklah. Hei, budak-budak. Ya. Selalunya akan jadi macam tu. Tapi Datuk ni tak panggil kita langsung. Memang pelik lah. Kenapa ya? Kalau nak tahu kenapa, kita tanya je lah. Apa dia? Saya pergi tanya dia. Syimbe! Datuk! Akhirnya kamu datang tanya. Lambatnya. Jadi Atok memang tunggu kami tegur Atok ke? Sebenarnya Atok memang tengah tunggu. Kita sendiri yang raja sangat nak tolong ni yang tak seronok ni. Tapi, Tok, kenapa Atok duduk kat sini dari hari tu lagi? Datuk ada masalah ke? Atok tengah tunggu lah ni. Tengah tunggu? Atok tengah tunggu siapa? Nak dengar ke? Baiklah, Atok akan ceritakan. Ceritanya kira-kira setahun yang lalu.
Tuan kedai, tolong kirakan sekali. Tak ada. Alamak, dompet saya terjatuhlah. Dompet jatuh? Ataupun dari mula lagi awak memang tak ada dompet? Biar saya yang bayarkan untuk kuih danggur tu. Betul ke? Datuk, terima kasih sebab dah tolong bayarkan. Saya mesti akan balas balik. Tahun depan, saya akan lalu kat sini lagi. Jadi, Datuk tunggulah kat bawah pokok tu ya. Saya mesti akan lalu nanti. Sejanji, Atok. Jadi sebab itulah Atok tunggulah kita kat bawah pokok ni. Cerita tahun lepas rupanya. Entah-entah lelaki tu pun dah lupa tak. Janganlah cakap macam tu, Shembe. Mungkin lelaki tu ada hal yang penting dan tak dapat nak datang ke sini. Cak, Atok yang salah sebenarnya. Kenapa ni? Sebabnya Atok dah lupa bila nak jumpa dengan dia. Kalau saya dah tentu, saya takkan lupalah. Yelah, tu kan sikap Kirimaru si kedekut. Tapi baguslah kalau dapat jumpa lelaki tu kan, Tok. Terima kasihlah budak-budak. Yang tu. Yang tu ke orangnya? Jom kita pergi tengok. Saya gembira betul. Ada juga orang muda yang masih berpegang pada janjinya. Gembiranya saya. Nasib baik. Ya, bagus, bagus. Tak bagus langsunglah. Kenapa ni? Dah salah orang lah. Cepat tolong tinggal Datuk ni sekarang. Betul-betul lah sikit, Atok. Tapi Atok ingat memang orang muda tu tadi. Orang tu macam mana rupa dia, Atok? Dia tu... Kali ni nampaknya macam betul lah. Baguslah, baguslah. Dah lama saya tunggu. Jangan betul. Dah salah orang lah. Saya bukan jenis yang suka pinjam duit orang lain. Faham tak? Apa dah jadi ni? Nampaknya Atok dah salah orang lagi. Saya rasa macam dia tak kenalah, Atok. Taklah. Sebenarnya cerita ni dah setahun lalu. Jadi Atok dah terlupa orang tu. Kalau saya dah tentu, saya takkan lupa orang yang pinjam duit saya. Yelah. Itu kan sikap Kirimaru si kedekut. Kalau Kirimaru dah tentu takkan bagi sesiapa pinjam duit pun. Yang tu. Kali ni betul ke? Kalau betul, baguslah. Apa dia? Hulangkan duit pada awak. Tu nenek orang dari kedai duit. Tu yang nak mengarutlah. Kerja saya bagi pinjam duit pada orang. Saya takkan pinjam duit orang lain. Faham tak? Maaflah. Saya tersalah orang. Nenek orang. Orang taruh Kirimaru Shinbe. Apa yang nenek buat kat sini? Saya tengah mencari kalau-kalau ada duit emas yang terjatuh kat sini. Atok, mana boleh Atok tegur semua orang yang lalu kat jalan ni? Tak juga. Sebenarnya Atok dah tegur semua orang yang lalu kat sini. Mana tahu kalau-kalau ada yang betul. Tak apa ke kalau terus macam ni? Ada orang datang lagi tu. Janganlah, Atok. Atok akan mengganggu orang lain. Lepaslah, Atok. Taruh. Saya rasa kalau tu nampaknya macam lain sikit lah. Datuk! Dia lambai tangan pada Atok tu. Ya, orang tu lah, ya. Jom pergi tengok. Jom. Akhirnya kita dapat jumpa. Ya, Datuk. Saya ingat awak tak datang. Kan saya dah janji. Nasib baik, kan? Kali ni mereka betul-betul dapat berjumpa. Ya. Nasib baik, kamu masih ingat. Dah tentulah. Datuk dah selamatkan saya. Dah tentu saya takkan lupakan. Ya, kini. Terima kasihlah, ya. Hari ni rupanya hari yang dijanjikan tu. Untung juga Atok tunggu, kan? Bagus betul lah, pakcik ni. Sebab tak lupa pada janji yang dah dijanjikan. Betul tak? Yelah, tapi... Cerita yang menarik. Saya rasa sangat terharu. Nasib baik kita masuk campur daripada mula. Sebenarnya saya... Kenapa pula ni? Kenapa muka pakcik risau ni? Datuk. Apa dia? Sebenarnya... Sebenarnya? Dompet saya dah terjatuh lagi. Saya akan datang pula kata depan boleh tak? Apa dah jadi ni? Buang mana je? Cucu saya rasa baru.